Shalom, selamat pagi sahabat. Kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi edisi Rabu 10 Agustus 2022 dengan tema Tanggalkan Masa Lalu Yang Membebanimu. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sambung dalam Filipi 3 ayat 13 bagian B. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sahabat, melupakan masa lalu atau kenangan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi jika masa lalu itu dipenuhi kenang-kenangan indah bersama dengan orang yang kita kasihi. Misalnya orang tua, sahabat, kekasih, dan sebagainya. Itulah sebabnya ada orang yang sulit sekali beranjak dari masa lalu. Padahal yang namanya masa lalu sudah tidak bisa terulang lagi. Kenangan masa lalu itu akan indah kalau cuma sebatas dibayangkan, tapi akan menyakitkan kalau diharapkan bisa terulang kembali, karena hal itu tentu tidak mungkin terjadi. Terlebih lagi bila masa lalu kita dipenuhi oleh kegagalan dan luka hati. Rasanya enggan untuk melupakan begitu saja, sehingga kegagalan dan luka hati itu terus membayangi dan membekas di setiap langkah hidup kita. Sahabat, setiap orang tentu memiliki masa lalu. Entah itu masa lalu yang menyenangkan atau masa lalu yang suram atau kelabu. Jika teringat masa lalu yang menyenangkan, rasa-rasanya ingin kembali ke masa itu. Andai saja waktu dapat diputar kembali. Dan tak beda jauh, masa lalu yang kelabu atau suram pun akan sulit sekali untuk dilupakan. Rasa sakit dan luka yang begitu dalam, begitu membekas, bahkan tidak sedikit orang yang hari-harinya terus dibelenggu dan dibayang-bayangi oleh masa lalu yang kelabu itu. Mereka sulit sekali untuk move on. Bagaimana kita bisa melupakan masa lalu itu, sahabat? Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melupakan masa lalu secara efektif adalah fokus pada masa kini. Satu alasan perlu melupakan masa lalu adalah kita tidak bisa mengubahnya lagi. Semua sudah terjadi, sudah berakhir dan selesai. Kita tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu tentang masa kini dan masa depan. Jadi, fokuslah pada masa kini sehingga masa depan sahabat sekalian bisa lebih cerah dari masa lalu. Sahabat terkasih, jika seseorang selalu membicarakan kesalahan dan kegagalan di masa lalu, maka kita tahu bahwa ia tidak fokus pada masa kini. Salah satu favorit iblis adalah membuat kita tinggal dalam kegagalan masa lalu sehingga kita tidak berada pada posisi menerima berkat masa kini dari Tuhan. Tetapi iblis akan juga mencoba menarik kita untuk membuat kita berdiam dalam kesuksesan masa lalu. Ada beberapa orang yang mau melupakan kegagalan atau luka masa lalu, tetapi mereka selalu mau mengingat kemenangan atau kesuksesan mereka sehingga mereka dapat memuji diri. Mereka berharap orang lain tahu siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan. Jika terfokus pada masa lalu, kita mungkin bisa saja kehilangan berkat masa kini. Sahabat, kita tidak bisa hidup di masa lalu sekaligus menikmati sukses di masa kini. Oleh karena itu, serahkan segalanya kepada Tuhan. Kemenangan maupun kegagalan dan lupakan semuanya. Jangan biarkan masa lalu menutupi apa yang Allah sediakan hari ini. Fokuslah pada masa kini, sehingga kita bisa terus maju kepada kebesaran di dalam Tuhan. Mari lupakan luka hati kita, karena tidak seorang pun yang tidak pernah disakiti. Ampuni dan jangan diam di dalamnya. Melihat pribadi Yesus, hidupnya bukan tanpa penderitaan. Dia menderita penolakan dari manusia ketika dia ada di dunia. Ditulis dalam Yesaya 53 ayat 3 demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sahabat terkasih, jangan lagi menengok masa lalu. Berlarilah dengan pandangan lurus ke depan, dengan mata yang terus terarah kepada Tuhan.
karena masa depan penuh harapan Tuhan sediakan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Berbunyi demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam perjanjian lama, istri Lot menoleh ke belakang, lalu dia menjadi tiang garam. Bukti tidak mau taat dan enggan meninggalkan masa lalu, sebab baginya tidak ada pertolongan. Filipi 3 ayat 8b berkata demikian, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Di sini Rasul Paulus menegaskan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya, kita harus menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia yang baru. Salah satu upaya menanggalkan manusia lama adalah melupakan masa lalu seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Demikian yang ditulisnya dalam Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Masa lalu sudah berlalu dan tak mungkin terulang kembali, sahabat, karena waktu pasti terus berjalan maju. Ada sebagian orang yang membangga-banggakan masa lalu karena diwarnai prestasi dan kejayaan. Tetapi ada pula yang sulit sekali melupakan masa lalu karena penuh kegagalan atau hal-hal yang menyayat hati, sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Sahabat, jika kita terus dibayang-bayangi oleh masa lalu sampai kapanpun, kita tidak akan pernah move on. Untuk itu sahabat, mari lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk kita tidak dibebani oleh masa lalu, tapi fokus kepada masa kini dan kepada masa depan. Pandang kepada Tuhan bahwa Dia, Tuhan, sudah menyediakan rancangan yang terindah bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami percaya ada rancangan indah yang Tuhan sediakan di masa depan kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami tidak menoleh lagi ke belakang, tapi kami fokus ke depan, memandang kepada Tuhan, memandang kepada masa depan kami, sebab di masa depan kami ada Engkau di sana, dan kami percaya Tuhan memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati, amin.